Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jadi saya pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada ULPL sebab menguruskan untuk mengadakan kursus ini. Terima kasih juga kepada Encik Suhaimi sebab dia yang set up untuk buat Microsoft Team ni ataupun dia nak set, dia yang set up secara teknikal sebab saya pun tak reti lagi Team UPIM dia kita tak reti lagi untuk setting Microsoft Team. Jadi yang paling pakar dekat PSM sekarang ni Encik Suhaimi lah paling pakar pasal MS Team ni. Okay. Jadi sebelum kita bermula, saya untuk pengetahuan semua, siaran ni sedang dirakamkan dan kita ada juga live streaming di Facebook e-pembelajaran PSMZA. Okay, jadi selepas ni mungkin kalau ada apa-apa yang tertinggal, mungkin boleh tengok di Facebook e-pembelajaran PSMZA. Okay, jadi ini slide kita dan kita akan, okay, dalam kursus ni kita akan, saya akan sedikit sebanyak preview beberapa apps ataupun beberapa kaedah untuk pembelajaran atas talian. Jadi saya nak tengok respon tuan-puan masa saya preview tools-tools ataupun kaedah-kaedah tersebut. Kalau tuan-puan perlukan, apa nama, perlukan maklumat tambahan ataupun kursus tambahan, kita akan buat lain lah. Kita akan buat pada sesi yang lain. Baik, sebelum bermula, jadi yang pertama saya nak minta tuan-puan untuk pastikan mikrofon tuan-puan tu mute. Okay, kecuali kalau nak bertanya mungkin boleh unmute sekejap lah. Kemudian boleh mutekan balik sebab kita tak nak ada gangguan noise. Sebab sekarang ni kita ada berapa orang ni, ramai ni, dekat 100 orang yang join ni. Jadi kalau semua orang buka mikrofon dia akan jadi bolok lah gitu lah. Okay. Kemudian pastikan juga kalau boleh jangan chatting lah. Sebabnya kadang-kadang biar ruangan chatting tu khusus untuk bertanya soalan. Bertanya soalan pun saya rasa pakai mikrofon je lah. Sebab pada bagian chatting tu kadang-kadang saya akan share beberapa link untuk rujukan tuan-puan. Dan mungkin juga akan ada pull sikit pada bahagian chat tersebut. Jadi jangan sembang kat situ lah. Okay. Kemudian kalau boleh tuan-puan tidak multitasking lah. Jadi kalau boleh minta tuan-puan fokus kepada webinar kita. Ini tak lama. Paling lama pun saya jangka mungkin 2 jam saja. Ataupun mungkin saya jangka dalam sejam lebih sikit lah. Dan yang seterusnya hati-hati masa nak klik. Okay. Sebab takut terklik. Sebab macam sekarang ni saya tengah rekod, takut tuan-puan ter-off recording tersebut. Jadi kita tak simpan lah video ni. Ataupun ter-remove saya ke. Sebab saya pernah try pada student tu ter-remove saya. Aduh. Jadi saya terpaksa masuk balik. Okay. Jadi ini perkara-perkara yang tuan-puan perlu ambil kira lah. Dan perkara-perkara ni boleh juga tuan-puan ambil maklum semasa membuat kelas, semasa membuat sesi kelas online tuan-puan sendiri. Okey, jadi ini kursus kita, kursus pertama PSMZA, kursus pertama kita guna MS Team, kursus pertama yang saya buat dan saya link ke dalam Facebook. Jadi semuanya pertama kalilah. Jadi kalau ada kesilapan tu saya minta maaf banyak-banyaklah. Okey. Jadi nama saya Rosaizul Nizam bin Muhammad Sani, saya adalah pegawai e-pembelajaran PSMZA dan saya juga adalah pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Jawatan saya ni bukan lantikan daripada KL lah. Lantikan dalaman. Saya masih lagi mengajar 18-19 jam kredit sama macam tuan-puan. Saya masih juga penasihat akademik. Masih juga penyelaras kursus. Jadi gitulah, sama je macam tuan-puan. Cuma saya punya tugas sampingan adalah pegawai e-pembelajaran. Okay. Jadi e-pembelajaran ni sekarang kita berada di bawah UPIM. Jadi e-pembelajaran dan UPIM adalah satu entiti yang sama sekarang ni. Okey, jadi kita ada 4 objektif kursus kita pada hari ini. Yang pertama, objektifnya untuk menyediakan tuan-puan untuk menjalankan PMP atas talian dari segi perkakasan, kemahiran pensyarah dan keupayaan pelajar. Nanti kita akan tengoklah apa dia benda-benda ni. Yang kedua, memahami kaedah-kaedah pembelajaran atas talian. Jadi dua kaedah yang besar dalam kaedah pembelajaran atas talian ini. Nanti kita akan tengok.
Ini bahagian yang paling lama ni lah. Tools yang berkaitan dengan kaedah pembelajaran yang tertentu. Jadi banyak-banyak sangat tools dan saya pun tak tahu semua tools. Jadi apa yang saya paparkan ni, tools yang saya pernah saya guna ataupun tools yang saya tak pernah guna tapi saya tahu tools tersebut. Dan yang ketiga, yang keempat, nanti di hujung sesi kita akan bincangkan isu-isu yang mungkin tuan-puan hadapi untuk mengendalikan pembelajaran atas talian ni. Okey, jadi secara kasarnya khusus ni kita akan pergi sangat basic. Jadi kalau boleh saya nak semua kita ni boleh mengendalikan pembelajaran atas talian dengan walaupun dengan kemampuan teknikal kita yang terhad ataupun perkakasan kita yang terhad, kita cuba sedaya upayalah untuk buat yang terbaik dengan apa yang kita ada. Okey. Okey, jadi pertama sekali kita kena kenal pasti perkakasan yang kita perlukan ataupun hardware ataupun apa peralatan yang kita ada. Yang pertama of course lah tuan-puan kena ada komputer ataupun kena ada laptop. Jadi kalau dekat office mungkin dah ada lah seorang satu. Tapi kalau tuan-puan ada di, kalau tak belum memiliki lagi komputer peribadi di rumah, boleh dapatkan satu lah. Kan gaji semua dah besar kan masing-masing kan. Tahniah kepada yang dah naik pangkat. Jadi bukan apa, kadang-kadang kita terpaksa bekerja dari rumah dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan komputer peribadi kita lah. Okey, saya boleh suggestkan kalau yang belum beli komputer mungkin boleh dapatkan Huawei MacBook D5. Harganya dalam RM2,500 hingga RM3,000. Jadi ini agak high end lah sebab dia pakai prosesor Ryzen yang terkini. Dia punya spek ni sama macam MacBook Pro, sama macam MacBook Air. Jadi MacBook Air harga RM5,000 juga kan. Ini separuh daripada MacBook Air dan tengok dia punya spek dia pun memang sedap digunakan lah untuk editing video ataupun untuk live streaming memang yang terbaik. Jadi kalau tuan-puan nak beli laptop, better beli yang high-end lah supaya boleh pakai lama. Sebab saya ada satu laptop saya pakai 10 tahun dah. Tapi masa beli tu memang laptop tu paling high-end lah pada zaman tersebut. Jadi bila dah 10 tahun pun still boleh guna untuk edit video, untuk buat bahan PNP dan sebagainya lah. Okay, jadi ini yang saya boleh suggestkan. Huawei MacBook D5 kalau tuan-puan tidak memiliki komputer lagi. D5 ke D15? D15, sorry, tersasul. Okay, terima kasih Cik Akasha. Okay, jadi hardware kita yang seterusnya mungkin kita boleh ada satu telefon bimbit lah, ini wajib lah. Kalau boleh telefon bimbit tu yang tak pecah skrin kan. Ataupun memang khusus lah untuk kegunaan tuan-puan, bukan untuk anak-anak main game. Jadi kalau anak-anak main game tu bagi telefon lama kat dia orang. Jadi kita pakai telefon yang sedap sikit lah untuk kita punya PNP. Seterusnya kita ada internet. Internet yang saya rasa agak sedap, agak okey, 8 MB. Dia punya apa tu, kapasiti 10 GB kira mencukupilah untuk live streaming. Okey, tapi kalau lagi banyak lagi baguslah. Tapi ini yang minima pun okey. Ini kalau kat rumah lah, kalau kat office kita internet kita laju kan. Dekat 100 MB rasa kan. Tekan pakai niat je, dia pergi terus. Seterusnya kita kena ada webcam. Alhamdulillah PSMZ punya komputer peribadi, komputer yang dibekalkan dia ada webcam. Sebab ada setengah poli dia tak ada webcam, jadi kena beli sendiri. Tapi kalau tuan puan di rumah tak ada webcam, jadi boleh cari webcam yang boleh digunakan lah. Boleh cari kat Shopee lah, harga mungkin bawah dalam 100 tu boleh dapat yang okey sebenarnya. Okey, yang jenama China lah. Okey, kalau nak sedap mungkin boleh beli Logitech. Logitech ni dalam harga 200-300 macam itulah. Tapi kalau rasa tak nak beli, tuan-puan boleh pakai telefon sendiri. Bukan telefon sendiri, handphone. Boleh guna handphone untuk jadikan dia sebagai webcam. Kalau tuan-puan ada telefon lama-lama yang tak berapa nak guna, tapi dia punya kamera masih lagi okey, jadi boleh gunakan dia sebagai webcam. Jadi saya nak demo tak boleh sebab saya takut komputer saya ni jadi gila. Okay. Jadi sebab banyak sangat dia run kan, saya takut saya mirror handphone saya, kemudian saya tengah buat live streaming guna MS Team lagi, takut komputer ni tak mampu menampung beban.
Jadi saya tak boleh nak demo lah sebab saya try demo bila run full run ni dia tak boleh nak jalan. Jadi tuan-puan boleh download Alien webcam. Boleh install, kena install dalam dalam handphone dalam dan juga dalam komputer. Jadi bila kita buka kedua-duanya dan kita run pakai wifi yang sama, dia akan berhubung. Jadi kalau tuan-puan nak khusus yang khusus webinar yang khusus, saya akan buat sesi yang lain lah untuk ingin webcam ni saja. Okey, jadi tuan-puan boleh explore lah sebab ada banyak sebenarnya aplikasi ataupun video untuk jadikan telefon sebagai webcam. Tapi ni saya fikir yang paling paling terbaik lah sebab dia boleh support iOS, boleh support Android. Kemudian dia boleh install dekat Windows, dekat Mac ataupun dekat Ubuntu punya OS lah. Jadi dia agak pelbagai dan kualiti dia memang terbaik HD. Sebab ada setengah software atau apps bila nak HD dia kena bayar. Okay, jadi ni memang totally free lah. Okay, selain tu kita perlukan juga headset ataupun mikrofon ataupun apa-apalah. Sebabnya tuan-puan bayangkanlah kalau dalam pejabat tuan-puan sekarang ni 10 orang, satu-satu aras tu, 10-10 orang tengah buat kelas online. Yang A bercakap, yang B bercakap, yang C bercakap, yang D bercakap. Jadi macam bergaduh lah dalam pejabat tu. Dengan mikrofon yang keluar kuat kan. Jadi, bukan mikrofon, speaker yang keluar kuat. Jadi dia agak mengganggu suasana. Jadi suasana dalam pejabat tu tidak kondusif lah. Jadi masing-masing nak bercakap di depan komputer masing-masing, jadi dia akan mengganggu keseluruhan, bukan keseluruhan, dia akan mengganggu kelas orang lain lah. Sebab tuan-puan harus ingat, bila kelas online ni, kita akan, tuan-puan akan buat kelas tu sama seperti jadual. Katalah jadual kelas pukul 10 sampai pukul 12. Adalah lebih baik tuan-puan buat kelas sama 10 hingga 12, macam kelas face-to-face. Jadi tuan-puan boleh carilah headset yang sesuai. Saya cadangkan tuan-puan cari yang pakai Bluetooth lah. Sebab apa yang Bluetooth ni, dia tak perlu nak jack-jack satu dua lubang jack ni. Tak, kita tak perlu kisah sangat lah. 2.5 ke 3.5 mm ke, kita tak kisah lah. Jadi yang penting, bila ada Bluetooth, komputer kita ada Bluetooth, headset kita ada Bluetooth, jadi boleh connect dengan baik lah. Okay, jadi yang terakhir, kena ada juga writing tablet. Jadi writing tablet ni ada pelbagai jenis. Huion, Wacom, Genius, Bag, macam-macam lah. Saya nak tunjuk barang saya pun sebab saya baru beli daripada Shopee. Dia baru tak sampai Malaysia lagi, baru daripada China. Jadi writing tablet ni penting sebab terutamanya untuk subjek-subjek yang berbentuk technical atau berbentuk pengiraan macam matematik, macam subjek engineering. Kita nak tulis equation dan sebagainya, perlu writing tablet. Jadi writing tablet ni ngam kalau kita partnerkan dia dengan OneNote. Ataupun kita boleh guna, kalau tak reti guna OneNote, paling-paling cikai pun kita boleh guna Paint lah. Kita buka Paint, saya demo sikit. Okay, siapa yang termute saya tadi tu? Okay, jadi saya ulang balik. Kalau kita pakai Paint ni, kalau kita pakai Paint, jadi maksudnya kita boleh conteng lah kat sini. Ini sebab saya pakai mouse, jadi buruk sikit lah tulisan dia. Kalau saya pakai writing pad, dia mungkin lagi cantik lah, lagi comel lah. Okay. Jadi writing pad yang boleh dipilih macam saya tunjuk tadi. Ini jenis-jenisnya lah. Ini jenis-jenisnya. Jadi boleh search harga dia. Kita tengok harga dia kejap. Ini dah sudah bangkar. Ini webcam tadi tu. Harga bawah 100 boleh dapat webcam. Okay. Okay, ini headset tadi yang Bluetooth kan. Jadi saya cadangkan jenis JBL ni okey lah. JBL ataupun Edifier pun memang cun lah dia punya kualiti dia. Ini writing tablet. Dia yang pro punya boleh sampai 1000 lah. Ini kalau betul-betul nak melukis, kalau nak conteng-conteng, pakai yang ni lah. Saya beli yang ni. Tak tahu macam mana datang dia tu, macam mana. Power ke tak power. Tak tahu lagi.
Okay, jadi kena tunggu sampai lu, saya try lu, sedap tak sedap guna dia. Okay. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh tanya? Oh, senyap je ni. Dia senyap ada dua. Satu faham, satu tak faham. Dia tak ada tengah-tengah. Banyak sehari saja kat RM5,000 dah ni. Nah, kita beli mana yang kita perlulah. Macam headset harga mungkin dalam RM50 dapat dah yang okey. Writing tablet tu dalam 100 lebih, 100 setengah, 200. Webcam kita pakai telefon, free je. Gitu. Penggunaan tablet dalam proses untuk apa nama ni, online learning ni, mungkin boleh membantulah. Sebab tablet ni mungkin dia function-function dia tu macam sudah all in one. Tak? Ya, betul. Jadi lebih baiklah kalau pecatang nak beli hardware tu, kalau ada bajet sikit lah tadilah, di tablet. Sebab kalau pakai PC boleh, tapi mungkin nak beli komponen-komponen lain sekiranya tak ada lah. Sekiranya ada, okey lah saya rasa. Tapi kalau tak ada lagi, kalau nak cadangan tu, tablet lah rasanya yang lebih agak sesuai lah. Boleh juga tablet, boleh juga siapa yang ada modal lebih sikit mungkin boleh cari tablet lah. Tablet yang mana elok? Oh, saya tak kaji lagi tablet. Oh, saya tak kaji lagi tablet yang mana elok. Saya tak sure lagi. Jadi tuan pun boleh SOP lah. Saya tak main sangat dengan tablet ni. Adalah saya guna Samsung. Saya iPad ada lebih lah, tapi beberapa tablet lah. Yang kalau nak Jam kata tadi nak beli apa ni, Apple punya mahal sikit. Yang rasa okey sikit, saya rasa lah Huawei Mate Pro. Ya betul, Huawei. Yang murah sikit, tidak dalam murah, yang dia medium lah. Tapi spek dia macam all in one. Dalam 2,000 lebih lah. Kalau iMac tu dalam 5,000, lebih sikit lah. Ya betul. Ataupun kalau ya betul ni, kena tengok. Ataupun kalau tuan puan rasa berat nak beli apa nama tablet ataupun writing tablet, jadi tuan puan boleh pakai handphone saja. Cuma modal beli apa ni, macam holder lah. Holder ni saya beli dekat DIY accessory, rasa dalam RM15 kot. Jadi kita boleh pasang kat meja, boleh nampak video saya. Kita boleh pasang kat meja. Okey. Kemudian kita ambil telefon kita. Kita tala ke bawah macam tu. Tala eh? Nice. Macam mana? Okey. Okey. Kemudian kita ambil kertas. Kita ambil kertas putih, letak bawah ni, tu tulis, rakam. Pakai kamera handphone kita. Jadi itu pun boleh juga. Kalau tuan-tuan rasa terbeban untuk beli satu device baru, ataupun mungkin rasa tak reti nak guna device-device pelik-pelik tu, kita guna yang basic ni lah. Tapi yang penting, bukan kerjasama, yang penting adalah dia kena jelas lah. Kalau boleh menulis tu biar ada cahaya lampu suluh. Modal lah beli lampu sikit, lampu meja tu, supaya kita punya tulisan tu jelas. Student boleh tengok. Taklah gelap, suram je kan. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Okay, rasa tak ada dah. Hello. Okay, jadi siapa yang tengah on mikrofon tu minta tolong off kan, sebab dengar bunyi bising sikit lah. Okay, jadi tak ada soalan, kita boleh pergi ke slide seterusnya lah kot. Okay, clear dah semua bahagian ni. Jadi yang
Detail tu mungkin tuan-puan boleh bincang sama rakan-rakan ataupun boleh ajak saya minum. Eh, tak boleh ngeteh eh. Oh, tak boleh ngeteh. Tak boleh ngeteh ramai-ramai. Jadi kalau kalau tak kita boleh sembang-sembang pasal gadget ni. Tapi gadget ni penting tapi taklah sangat penting. Kalau ada lebih baik gitu sebenarnya untuk melancarkan kita punya proses PNP kita. Okey, seterusnya kemahiran pensyarah, apa kemahiran yang tuan-puan perlu ada sebenarnya? Sebenarnya kemahiran ni berdasarkan kepada kemampuan tuan-puan sendiri. Dan juga apa keperluan kelas tuan-puan. Kalau tuan-puan mengajar contohnya subjek English, mungkin writing tablet tu bukan menjadi satu keutamaan. Contohnya lah. Mungkin kena audio yang jelas kan. Kita nak sebut perkataan, nak sebut dia punya grammar, past tense, present tense sebagainya tu. Kita perlu headphone ataupun microphone yang power. Jadi keperluan teknologi, tools, hardware ataupun software yang tuan-puan nak gunakan kena pasti awal-awal. Student kita akan masuk awal Ogos. Jadi dalam tempoh sebulan lebih ni tuan-puan boleh explore lah. Cari apa tools, apa benda yang sesuai dengan tuan-puan dan juga sesuai dengan student tuan-puan dan sesuai dengan nature subjek tuan-puan. Sebenarnya tuan-puan kena mahirkan dirilah dengan penggunaan tools tersebut. Kita dah kena pasti kita kena bagi power guna benda tersebut. Sebab tools e-learning dia ada sangat banyak, mungkin beribu-ribu. Jadi tak adalah tuan-puan nak belajar sampai beribu-ribu tu kan. Tuan-puan pilih yang mana yang tuan-puan rasa sesuai dengan diri tuan-puan. Sesuai dengan diri, dengan pelajar dan juga dengan nature subjek tuan-puan. Dan ini yang paling penting, kadang-kadang kita buat tu tak jadi tau. Macam saya ni kadang-kadang buat sekali tak jadi, buat dua kali tak jadi. Google, tengok YouTube, buat banyak kalilah sampai kita dapat satu set kemahiran yang kita buat sekali je jadi. Seterusnya kita kena kenal pasti juga pelajar kita lah. Pelajar kita ni macam mana sebenarnya? Adakah pelajar kita ni ada gadget-gadget untuk menyokong pembelajaran dia? Kita ialah kita ada duit beli gadget kan. Jadi budak-budak ni ada tak komputer? Ataupun paling sikit ada tak telefon Android? Ataupun dia ada tak telefon smartphone? Jadi ni kita kena kenal pasti pada awal mula-mula kelas nanti. Kita kena pasti secara kasarnya student kita tu apa gadget yang dia ada contohnya lah. Ataupun data dia tu power tak power. Ataupun mungkin dia duduk di tempat yang tiada capaian internet yang laju. Macam contoh saya saya balik kampung mertua saya di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu tu bandar. Jadi bila masuk ke kampung mak mertua saya ni, kampung wife saya ni, memang internet memang mengajar kita erti kesabaran. Dia sangat perlahan. Jadi kadang-kadang saya bila saya nak guna internet, saya kena keluar daripada kampung tu. Baru dia duduk tepi jalan, baru internet laju sikit. Itu di kawasan bandar tu di kawasan bandar Kuala Terengganu. Jadi apa petang lagi kalau student kita duduk di tempat-tempat yang agak pedalaman jadi kita kena make sure lah berapa orang yang ada internet yang power, berapa orang yang tak ada internet, kita kena pasti. Dan juga persekitaran pelajar tersebut. Kadang-kadang student kita ni ada yang adik-beradik ramai. Adik-beradik dia tu bersusun, 7 orang bawah dia contohnya kan. Jadi kalau dia nak belajar online tu, paham-paham je lah adik-adik dia kan. Kadang mak dia suruh lipat baju, angkat baju, suruh masak ke kan. Jadi kita kena kenal pasti. Student-student tak ramai. Tapi kita kena ambil kira juga. Sebab kita tak nak, sebab kita buat pembelajaran atas talian, ada yang tercicir. Seterusnya kita kena ambil cara juga psikologi dan motivasi pelajar. Macam mana kita nak kekalkan pelajar tu punya motivasi belajar secara online. Dia sebenarnya belajar secara online ni agak tertekan juga. Sebab dia tak ada orang kiri kanan. Macam saya sekarang ni, saya sebenarnya bercakap dengan 100 orang lebih. Tapi realitinya saya bercakap depan skrin. Macam orang gila pun ada juga kan. Jadi macam mana kita nak kekalkan psikologi dan motivasi student tersebut. Dan juga kita lah. Dan juga kita. Itu satu cabaran lah.
Jadi empat aspek ni kita kena kenal pasti, terutamanya pada peringkat awal ni mungkin PA boleh ambil peranan lah. Mana-mana pelajar yang rasa data capaian dia ataupun dia duduk di tempat pedalaman ataupun dia ada pelbagai masalah. Jadi mungkin kita boleh macam itu hari saya bincang bersama TPA dan juga ULPL. Mungkin pelajar-pelajar yang betul-betul bermasalah ni kita akan benarkan dia untuk duduk di KAMSIS. Jadi dia boleh gunakan fasiliti di kampus lah untuk sesi pembelajaran dia. Jadi macam mana cara dia, mungkin pihak pengurusan akan bagi tahu kaedahnya dari masa ke semasa nantilah. Tapi kita tak nak pelajar, ada pelajar yang tertinggal dalam sesi pembelajaran online ni. Okay. Kalau mengikut BIPD mungkin cara yang paling tradisional mungkin kita boleh post bahan kepada student. Kita post bahan pada student, student baca mungkin bahan tu dalam bentuk printed dan sebagainya. Mungkin kalau tak ada cara lain mungkin cara dia yang tersebut lah. Tapi kita kena pastikan, kita pakai pesara kena pastikan, sebagai PA kena pastikan tak ada pelajar yang tertinggal dalam norma baru PNP ni. Okay. Okay, sekali lagi ada soalan. Assalamualaikum. Cik Saizo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak penjelasan berkenaan dengan apa tadi, drawing, writing tablet tadi. Okay. Jadi konsep dia menggantikan mas ke? Okay, dia macam ini. Dia kadang-kadang ada subjek yang berbentuk pengiraan. Kan, kita nak demo pengiraan tu kepada student. Jadi kita tak ada whiteboard sebab kita belajar secara online. Jadi drawing tablet tu menggantikan whiteboard lah. Kita boleh anggap macam itulah. Jadi kita boleh sketch ataupun sebagainya pada writing tablet tu untuk student tengok lah. Writing tablet dan juga saya tunjuk contoh tadi pen kan. Jadi writing tablet dan juga pen. Jadi kita boleh demo lah pengiraan, calculation tu dan sebagainya lah kepada student. Okay, clear? Maknanya dia perlukan satu app tambahan ke atau macam mana nak guna writing tablet tadi? Writing tablet ni kena beli satu device. Kita kena beli satu device. Kita lah pesyarah. Student tak wajib pun. Kita sebagai pesyarah kita kena macam mana? Kena kalau boleh ada writing tablet tu lah. Tapi kalau tak ada, boleh je pakai telefon, kita rakam menggunakan telefon. Kita contoh atas kertas kan, kita rakam atas kertas. Tapi kita rakam menggunakan telefon, boleh juga kan, tak ada masalah benda tu. Jadi benda ni tuan-puan ikut keselesaan tuan-puan. Yang penting knowledge yang kita sampaikan tu diterima oleh pelajar. Dan pelajar boleh serap ilmu tersebut. Okay, clear? Okay. Ada soalan lagi? Okay, next. Tanpa membuang masa, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, jadi sekarang ni kita pergi ke objektif kita yang kedua, kaedah-kaedah pembelajaran atas talian. Jadi, pembelajaran atas talian ni sebenarnya ada dua mod yang utamalah. Yang pertama adalah pembelajaran secara sinkronis. Ataupun sinkronos. Sinkronos. Sinkronos ni pembelajaran secara segera. Ataupun real time. Macam kita sekarang ni. Sekarang ni kita sedang menjalani kaedah pembelajaran secara synchronous. Kita buat webinar, buat live, telecast, real time lah. Itu secara synchronous. Kedua, kaedah pembelajaran secara asynchronous. Asynchronous ni macam kita buat SIDOR situ hari lah. Kita upload nota dalam SIDOR. Kita suruh student tengok nota tersebut secara offline ke. Tapi bukan secara real time lah. Itu kita panggil sebagai asynchronous. Jadi ada dua kaedah pembelajaran, synchronous dan juga asynchronous. Kedua-dua ni ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau synchronous ni macam kita belajar mengajar secara face to face lah. Kita membimbing je gitu kan. Lepas tu dia cakap je kan. Macam asynchronous ni kita kena sediakan bahan lebih sikit lah. Begitu. Tapi synchronous ni kita kena ada kemahiran teknikal yang agak baik juga untuk mengendalikan sesi webinar. Jadi dia ada pro dan juga kontra. Okay, ada soalan? Jom share screen jam. Oh, tak share. Patut pun.
Screen tu. Okey. Nampak ke? Ya, nampak ke? Okey. Jadi dua tadi, synchronous dan juga asynchronous. Ada dua lah. Kita punya mode pembelajaran kita. Okey. Okay, ada soalan? Rasanya tak ada kot. Kita kumpul soalan nanti lah di hujung-hujung nanti . Kita cepatkan kita punya sesi ni. Okey, ini adalah tools pembelajaran atas talian. Okey, tools yang wajib adalah LMS ataupun Learning Management System. Ini wajib lah, kena ada lah sebab dia menjadi satu one stop center untuk kita punya bahan PNP. Jadi kita di poli ni kita pakai CDOS lah, of course lah. Sebab apa? Sebab student kita pun family pakai CDOS sebenarnya. Kalau berdasarkan kajian yang dibuat oleh Encik Akashah, soal CD lah. Soal CD yang dibuat oleh Encik Akashah, mana eh? Okay, ini berbanding Microsoft Teams dan juga lain-lain LMS, student lebih sesuai menggunakan CDOS, dia kata. Ini student yang bagi tahu respon ni. Ada 1,000 orang daripada 2,632 responden mengatakan bahawa dia sesuai dengan dia lah guna CDOS. Kalau daripada aspek LMS lah. Okay. Okay, jadi sebab apa kelebihan CDOS ni? Yang pertama, user terkawal. Sebab kita nak masukkan student dalam kita punya LMS pun kena kebenaran admin lah, admin yang masukkan lah. Kalau kita di PSMDA, Puan Juliana lah yang akan masukkan nama-nama pelajar ni. Yang kedua, kuis dia pelbagai jenis soalan. Kuis dia pelbagai jenis soalan. Kita tunjuk sikit kuis CDOS macam mana. Pelbagai jenis soalan. Macam soalan ni, nilai ni 0.39 ni, macam saya view 0.39. Kalau pelajar lain akan view mungkin 0.69. Dia punya nilai ni berbeza-beza. Sama juga, nilai ni pun berbeza-beza. Nilai ni pun berbeza-beza antara pelajar. Jadi of course jawapan dia akan berbeza-beza lah. Dia tak boleh tiru bulat-bulat jawapan kawan dia. Dia kena tiru formula kawan dia. Gitu. Okay, ini pun sama juga. Kemudian dia ada soalan jenis drag and drop ni. Okay. Boleh gerakkan, letak sini. Kuis-kuis lain saya rasa tak jumpa lagi di luar yang mempunyai kuis yang power macam CDOS ni. Okay. Ini pun juga kita boleh drag and drop dia punya jawapan dia. Ini ada kita panggil apa . Match ke apa? Match lah. Kita boleh match. Bukan kita, student lah kita yang buat soalan ni kan. Ini soalan biasa ni. Soalan biasa. Tapi soalan-soalan biasa ni kejap je saya buat dalam notepad. Lepas tu dengan beberapa klik saja terus masuk dalam CDOS. Saya nak type satu-satu ni. Dia ada kaedah dia. Macam soalan ni, soalan pengiraan ni, nilai ni berbeza ni. Pelajar A nilai dia lain. Pelajar B nilai dia lain ni, 100 kilopascal ni. Macam saya, macam kita view sekarang ni 100 kilopascal. Mungkin pelajar yang B dia akan jadi 110 kilopascal. Jadi dia berbeza-beza. Itu yang powernya CDOS. Okay, pelajar sudah biasa gunakan CDOS. Dan juga mudah share bahan PNP antara pesara. Sebab sekarang ni konsep CDOS ni seorang satu subjek, satu platform. Jadi pesara ramai-ramai boleh guna. Kalau macam subjek yang ramai mengajar macam di JMSK ke ataupun subjek OSHA di jawatan ke, subjek-subjek umum tu, jadi seronok lah sebab bahan tu pelbagai. Kita boleh share bahan dengan mudah. Kemudian ada assignment rubric. Dia ada assignment rubric. Ini panjang juga kalau nak cerita ni. Dan juga platform dia berstruktur. Jadi dia kemas. Platform CDOS ni yang menarik ni, dia punya platform tu kemas. Kita boleh susun dia nampak kemas lah, teratur lah. Okay, menjadi pilihan juga ramai pesyarah dan juga college community dia pakai ni. Dia officially dia pakai Google Classroom. Google Classroom ni mudah digunakan lah. Dan dia juga ringan. Lepas tu dia ada cloud. Tapi CDOS pun sebenarnya ada cloud. Tapi kita tak panggil cloud lah. Kita terus simpan dalam server gitulah.
Google Classroom ni dia punya ada SF sokongan dia yang mantap lah. Macam Calendar, Google Form lagi apa. Meet, Hangout dan sebagainya lah. Seterusnya video panduan itu bersepah kat internet. Kita nak belajar sendiri guna Google Classroom ni senang je. Dia banyak tools-tools atau video-video yang orang buat secara online dan dia mudah dipelajari. Saya personally pun saya ada guna juga Google Classroom untuk beberapa kelas saya. Saya pernah gunalah. Tapi sebab kita dah biasa guna CDOS kan, jadi saya rasa CDOS lagi sedap digunakanlah gitu. Sebenarnya yang terkini adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams ni saya tak pernah guna untuk PNT. Tapi secara kasarnya Microsoft Teams ni dia user terkawal juga sama macam CDOS. Mudah untuk edit dokumen yang sama. Maknanya kita ada satu share dokumen tu, kita boleh, student boleh collaborate dalam satu dokumen yang sama. Cloud tersedia OneDrive. Macam kita ni, kita punya OneDrive ni seorang satu dapat 1 terabyte. Jadi banyak lah tu. Mewah lah. Jadi kemudian kita boleh juga guna terus Office 365 sebab kita semua family dah pakai Office, Word, PowerPoint, Excel, kita dah biasa guna kan. Jadi bila kita pakai Microsoft Teams ni, dia memang terus link dengan Office 365 ni. Dan juga banyak apps yang menarik boleh dicuba yang ada dalam Microsoft Teams macam Nearpod, Power Apps. Power Apps ni buat apps saja. Okay. Nearpod ni untuk presentation tools. Dan juga whiteboard. Whiteboard ni untuk conteng-conteng lah. Macam whiteboard biasa lah. Okay. Ketiga-tiga ni ada kesamaan dia. Yang pertama, ketiga-ketiga ni ada web conferencing. CDOS kita ada big blue button. Google Classroom ada Google Meet. Microsoft Teams ada Microsoft Teams yang macam kita buat sekarang ni lah. Kemudian masing-masing ada gradebook dia. Sama juga. Masing-masing ada assignment dan juga quiz untuk setup. Tapi yang paling komprehensif quiz dan juga assignment adalah CDOS lah saya rasa. Dan ketiga-tiganya kita boleh control user. Dan juga ketiga-ketiganya pun kita boleh manage kita punya LMS menggunakan sistem kalender. Jadi disebabkan kita dalam sistem politeknik, tuan puan adalah wajib gunakan CDOS pada semester hadapan. Kurang-kurangnya satu subjek lah. Macam biasa lah. Macam biasa-biasa sebelum ni. Jadi jangan rasa terbeban lah sebab biasa lah kan guna CDOS kan. Jadi rasa tak ada masalah kot. Tapi kalau rasa guna LMS ni rasa macam payah sangat nak guna LMS. Soalan ni kita akan bawa di hujung-hujung nanti lah. Tuan-puan boleh juga guna WhatsApp dan juga Telegram sebagai kita panggil macam mini LMS lah kot. Boleh digunakan. Kita akan ada khusus pada hari Rabu, Selasa pasal menggunakan WhatsApp ni. Nanti Encik Suhaimi akan open lah dia punya kelas tu. Okay. Jadi kita tak reti guna LMS, kita boleh gunakan WhatsApp. Sebab WhatsApp ni dia low bandwidth. Jadi student nak access pun boleh. Tapi ada beberapa hal yang teknikal dan ada beberapa strategi yang saya akan dedahkan. Macam orang buat kursus berbayar kan. Yang saya akan bagi tahulah, yang saya akan share pada kursus pada hari Selasa ni nanti. Jadi saya pun sebenarnya tak pernah guna lagi WhatsApp sebagai medium PNP macam mini LMS gitulah. Tapi kita explore rasa macam menarik juga WhatsApp ni. Jadi kita boleh, nanti apa yang saya tahu tu saya akan share kepada tuan-puan lah. Tak pandai guna WhatsApp dan juga Telegram, kita boleh guna Facebook group, tak ada hal. Yang penting PNP berjalan lah. Yang penting satu subjek pakai CDOS, subjek lain tu belasah nak pakai apa pun. Yang penting PNP berjalan. Okay, kalau pakai Facebook group pun boleh juga. Sebab budak-budak ni kita paksa lah pakai Facebook sebab budak-budak zaman sekarang ni yang lahir tahun 2000 ke atas ni dia tak guna sangat Facebook. Dia banyak pakai Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, dia sukalah tu kan. Tapi kita nak explore benda-benda tu pula, macam berat pula kan. Jadi kita pakai Facebook group je. Budak-budak ni biasa dia ada account Facebook cuma dia tak aktif. Elok lah. Bukan apa sebab eloknya, sebab diorang ni kadang-kadang diorang tak nak kehidupan peribadi dia tu terdedah kepada lecturer dia. Macam dalam Instagram, macam dalam TikTok tu, kehidupan peribadi dia tu, gitulah. Kadang-kadang dia segan nak tunjuk
live daripada lecturer. Jadi better kita pakai Facebook lah. Kebanyakan student Facebook. Kita boleh paksa dia guna Facebook. Kita boleh guna Facebook group. Ini nak setting dia. Kalau dalam kita punya Facebook. Untuk Facebook, buka je Facebook. Pergi dekat cipta. Okey, cipta. Kemudian kita pergi kepada kumpulan. Jadi kemudian kita set kumpulan kita tu sebagai persendirian. Ahli-ahli tertentu je boleh masuk. Jadi kita boleh letak nota, kita boleh letak link kepada nota, link kepada YouTube dalam grup ni lah. Kita boleh buat live. Live tu ahli grup je boleh tengok. Boleh juga. Benar juga guna Facebook ni. Tapi saya tak explore detail lah. Saya tak merangka strategi dia lagi lah. Okay. Boleh juga guna Instagram. Tapi macam saya bagi tahu tadi lah, Instagram ni budak-budak ni kadang-kadang dia tak nak lecturer dia tahu dia punya kehidupan peribadi kan. Jadi agak suka sih. Mungkin kita boleh explore penggunaan hashtag. Jadi mana hashtag tertentu je untuk kelas kita. Pastikan hashtag tu orang lain tak gunalah. Orang lain di seluruh dunia tak guna. Kita je guna. Jadi kita boleh pakai kelas kita tu gunakan hashtag. Ada apa-apa nota bahan kita naikkan dan kita letak hashtag. Hashtag kelas kita lah. Boleh juga. Okey, soalan nanti dulu kita akan kumpul lah. Tuan-tuan kumpul dulu soalan, kita akan jawab last nanti lah. Okey, jadi tadi kita tengok LMS. LMS ni kita pakai synchronous ke asynchronous ke, kita kena pakai juga LMS. Sebagai satu pusat senti lah untuk kita punya sesi PNP. Selain daripada tu, untuk sesi pembelajaran synchronous, kita kena mahir juga menggunakan web conferencing. Jadi apa web conferencing yang ada? Yang pertama kita ada Big Blue Button. Big Blue Button ni ada dalam CDOS. Saya tunjuk demo sikit. Ini kita buka kita punya platform Activity or Resource. Dia ada Big Blue Button. Jadi khusus kita akan buat Big Blue Button pada hari Rabu. InsyaAllah hari Rabu. Dan kita akan buat khusus ni secara asynchronous. Jadi bahan khusus tu kita akan ambil daripada PO. PO pernah buat webinar pasal Big Blue Button. Jadi kita akan ambil video tersebut, saya akan edit untuk saya gunakan sebagai bahan khusus kita lah. Sebab PO ni memang handal, Bob Sidos ni memang kepala lah. Okay. Jadi ada Big Blue Button dalam kita punya Sidos, detail nanti kita akan buat khusus. Dan pihak JPP pun akan buat khusus juga pasal Big Blue Button ni. Nanti saya ujung-ujung ni saya akan bagi link dia. Kemudian selain itu kita ada juga Google Meet untuk synchronous learning. Kita ada Google Meet. Google Meet ni Google lah. Tapi saya tak pernah lagi pakai Google Meet. Tak tahu macam mana. Jadi dia boleh synchronize dengan Google Classroom kita. Okay. Kemudian kita ada juga Microsoft Teams. Microsoft Teams ni macam kita sekarang ni lah. Sekarang ni kita pakai Microsoft Teams. Untuk khusus, untuk meeting, untuk kelas pun kita boleh pakai Microsoft Teams. Ini saya try lagi lah, tapi tak try secara mendalam lagi. Dan ada juga Webex daripada Cisco. Webex ni kalau JPPKK dia punya webinar dia akan pakai Webex. Saya dengar ada di PSM ada juga pakai Cisco Webex. Nanti kita insyaAllah kita akan deal dengan orang tersebut, dengan individu tersebut untuk kita buat khusus lah. Pasal Cisco Webex ni. Khusus-khusus yang kita bagi ni sebagai pilihan lah kepada tuan-puan. Mungkin tak berapa sekung guna Big Blue Button. Mungkin tak sekung guna Google Meet. Microsoft Teams pun tak berapa. Mungkin suka Cisco Webex gitu. Jadi kita bagi pilihan lah kepada pesyarah. Mana yang dia selesa. Okay, soalan kita simpan dulu. Tuan-puan simpan dulu, tulis dulu dekat kertas, nanti tanya ujung-ujung nanti. Okay, kemudian asynchronous tools. Asynchronous tools ni maknanya kita kena bangunkan bahan-bahan dulu. Bahan-bahan PNT sebelum kita edarkan kepada pelajar. Okay, yang pertama tools-tools untuk buat nota.
Tapi sebelum saya ceritakan tools tu untuk buat nota ni, dia ada tips dia. Yang pertama, kalau boleh nota tu pelbagai lah. Jangan nota tu semua PowerPoint. Dia ada PowerPoint sikit, ada video sikit, ada image sikit, sikit-sikit-sikit. Jadi student dia tak boring. Kalau nota tu sama aje, confirm dia akan boring. Walaupun nota tu nampak macam canggih kan, kita pakai video, semua video dia boring. Ini pada pengalaman saya. Ataupun semua PowerPoint dia boring. PowerPoint pula template sama, lagi dia boring. Jadi nota tu biar pelbagai. Jadi dia akan lebih lebih engage pada student lah. Pertama, nota paparan tu harus KISS. KISS ni adalah keep it short and simple. Tak tahu betul ke tidak saya sebut ni. Semua bunyi-bunyi macam jauh pun ada. Jadi paparan tu harus KISS lah. Maknanya dia kena simple. Simple dan student boleh tengok. Kalau boleh background biar kontra lah. Kalau background putih, tulisannya hitam, macam itulah. Kalau background hitam, tulisannya putih, macam itu. Biar simple, tak payahlah nak letak-letak awan larat ke, nak letak GIF image banyak-banyak ke, jadi serabutlah. Biar dia simple je. Yang penting message tu sampai. Awan-awan larat tu tak payah letaklah. Kartun-kartun banyak-banyak tu tak payah letaklah. Sebab budak-budak kita ni besar dah, bukan sekolah lagi ni kan. Umur dah 18, 20 kan. Jadi kita biar nampak kita punya slide ataupun kita punya bahan tu nampak professional dan juga nampak simple lah. Jadi kena menarik dan minimalis. Kena ringkas je. Ringkas ni, bila ringkas ni kita nak buat pun cepat kan. Jadi tak perlu kita nak buat hiasan-hiasan sangat kan. Ini rules yang biasa saya guna. Kita guna tiga warna. Dalam slide kita, kalau boleh kita guna tiga warna lah. Kalau lebih tu jadi macam too colourful lah. Dan dia akan, student akan tak fokus sebab terlalu banyak gangguan-gangguan warna. Okay. Bahan yang paling simple untuk kita buat nota, of course lah PowerPoint. PowerPoint ni memang power sebenarnya. Cuma kita tak explore secara mendalam kan. PowerPoint ni selain buat nota, dia boleh buat video. Boleh buat screen recording sebenarnya, PowerPoint ni. Tapi saya tak boleh nak tunjuk lah, saya takut komputer saya ni jadi hang. Jadi sebenarnya boleh. Kalau ada masa, kita akan buat khusus khas pasal screen recording ni guna tools yang ada dalam komputer kita je. Default window je. PowerPoint ni juga boleh buat infografik. PowerPoint ni memang power sebenarnya kalau kita betul-betul explore. Yang kedua adalah BlendSpace. Ini tools online. Jadi BlendSpace ni nama dia pun dah blend. Dia macam blender, kita boleh blend nota kita dalam bentuk teks, dalam bentuk video, pautan, gambar, PDF dalam satu. Itu yang kita panggil sebagai BlendSpace. BlendSpace. Tengok BlendSpace mana, BlendSpace. Ini PowerPoint je, saya nak demo takut hang pula. Ini BlendSpace. Ini nota-nota yang saya buat. Ni nota ni saya buat lama dah ni. 2018. Saya guna kelas sekali je, tapi mungkin ada orang lain tengok juga nota ni. Ni dia blend eh. Ini intro dia, ni teks, ini image, ini teks, ini video, image, teks, image, video. Last sekali ada quiz. Okay, jadi dia blend semua. Ni menarik. Kita dah bagi link pada student untuk dia tengok bahan ni lah. Sebenarnya kita boleh tracking juga student. Kita boleh set kelas dan sebagainya lah. Ini kalau ada permintaan, kita akan buat lah. Okay. Tapi kena cari orang yang mengajar lah, yang pakar lah. Saya tak pakar mana. Saya suam-suam kuku je benda ni. Okay, seterusnya kita punya Canva. Canva ni dia boleh buat nota yang cantik, boleh buat image yang cantik, boleh buat infografik. Jadi kita tengok macam mana Canva boleh buat infografik. Template. Pergi template, dia ada education, ada buat, boleh buat lesson plan. Boleh buat sijil. Sijil-sijil saya banyak saya buat pakai Canva lah. Mana infografik tak jumpa lah. Mind map. Mind map boleh juga buat.
Dalam Canva ni kita boleh set mind map. Jadi sesuai lah untuk PNP kita untuk menggambarkan keseluruhan kita punya pembelajaran dalam satu mind map. Ada dah template-templatenya. Jadi senang je nak guna Canva ni. Tuan-puan boleh explore lah. Kalau tuan-puan pandai pakai PowerPoint, Canva ni memang tuan-puan boleh master lah. Okay, selain Canva, kita ada juga Adobe Spark. Yang bestnya, kita ni sebagai pensyarah politeknik, kita dapat account Adobe free lah. Ni Adobe. Jadi Adobe free ni kita boleh dapat Photoshop, Premiere, Spark, Acrobat Reader. Acrobat Reader yang power lah, yang banyak full, yang full version lah. Jadi tuan-puan yang berminat boleh jumpa, minta maaf Encik Suhaimi, boleh jumpa Encik Suhaimi lah, tanya macam mana nak mendaftar. Saya rasa dia ada email cara nak daftar lama dulu, 2018 ke 2019 ke 2017. Cara-cara untuk dapatkan akaun Adobe ni lah. Jadi boleh cari email-email lama tu. Sebab Encik Suhaimi ni kadang-kadang dia hantar email tu, email dia tu memang saya, biasa saya save lah. Sebab dia akan ada info-info, email dia tu dia memang ada info-info yang power lah. Jadi ni Adobe Spark tu macam Canva. Dan dia boleh buat video. Tapi saya sebenarnya jarang pakai Spark ni, saya prefer pakai Canva. Tapi bila tengok balik macam Spark ni macam shock juga kalau nak digunakan. Dia boleh buat video. Video ringkas PNP lah. Kemudian ini satu S baru yang saya jumpa. Nama dia Genial. 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 Dia macam-macam ada. Kita boleh buat presentation. Presentation ni kita boleh export juga daripada YouTube. Daripada PowerPoint kita boleh export. Dan kita enhance ataupun kita bagi comel sikit kita punya presentation tu gunakan Genial. Boleh juga. Ada interactive image. Boleh buat video. Ini kalau business lah. Boleh buat infografik, buat report yang cantik-cantik. Tak adalah report orang tahu lah, ini report pakai Word ni kan. Jadi kita pakai report, kita buat pakai Genial, nampak lawa sikit. Learning experience, ini saya tak tahu lah. Banyak sangat lah, saya tak sempat nak explore lagi sebab saya baru tahu 2 hari lepas lah semasa buat slide ni. Hari Khamis lepas. Hari Khamis lepas saya macam menarik ni, cuma tak habis explore lagi. Ada the gamification. Jadi boleh try lah ni. Siapa yang dah tera boleh bagi tahu saya, kita akan anjurkan kursus. Tuan-puan boleh jadi penceramah kursus lah, saya tolong set upkan lah. Okay, kembali kepada slide kita. Next kita tengok on screen capture. On screen capture ni kita merakam pergerakan screen. Macam contohnya kita tengok video. Okay, macam video dalam channel Parasidos ni, semuanya adalah konsep on-screen recording ataupun screen capture. Bukan screen capture. Screen capture ni gambar saya salah ni. Patutnya screen recording. Okay. Tak nampak. Tak nampak. Okay. Sorry. Ini contoh on-screen capture. Screen recording. Jadi pergerakan mouse ni telah dirakam live lah. Ini kita panggil konsep sebagai on-screen capture. Okay, jadi ada beberapa tools on-screen capture yang kita boleh gunakan. Yang pertama kita boleh pakai Microsoft Xbox. Xbox ni bukan memang game lah. Tapi tujuannya untuk rakam game sebenarnya. Asalnya Microsoft buat ni. Tapi kita boleh gunakan untuk rakam screen kita. Dia sesuai macam subjek macam programming ke kan, kita type programming ataupun subjek macam AutoCAD ataupun kita pakai software whiteboard ataupun kita pakai pen. Tadi tu kita contoh-contoh atas pen tu kita rakam pakai screen recording ni. Okay, saya tunjuk sikit macam mana Xbox game bar ni. Kita just pergi pada start ataupun kita search lah. Xbox game bar. Dia memang ada dalam Windows. Dalam Windows default, Windows 10 tuan-puan di pejabat ni memang ada lah. Okay, ni Xbox game bar. Kita boleh capture. Kita boleh set audio.
Tu boleh pergi setting. Agak okey lah. Tapi muka kita tak keluar lah. Dia just rakam screen je. Okay, jadi saya tak nak capture sebab takut bila capture dia akan mengganggu sistem. Tapi ni insyaAllah saya akan buat khusus khas lah. Sebab saya akan cuba ajar benda-benda basic kepada tuan puan. Benda basic yang sedia ada dalam komputer kita. Tak perlu nak install, tak perlu nak beli dan sebagainya lah. Ini adalah Xbox apa nama? Game Bar. Kita share screen lain. Kedua, kalau siapa yang pakai Mac, dia ada Mac OS. Dalam Mac, sorry, dia ada dalam Mac tu ada QuickTime. Kita boleh record screen juga pakai QuickTime. Ni pun senang juga nak guna. Okay, ini pula dalam page ni saya dah biasa edit menggunakan InShot. Okay, macam ini saya edit menggunakan InShot. Kebanyakan video dalam page ni, page People 2019 ni, saya edit menggunakan InShot. Jadi InShot ni pun menarik juga sebab dia boleh buat video yang profesional dalam tempoh yang cepat. Okay, ada juga beberapa website yang kita boleh edit dan juga kita boleh buat konten secara online. Okay, antaranya Bytable. Bytable ni saya ada buat video, bukan video, saya akan ada buat apa nama dipanggil tutorial. Ada buat tutorial dalam bentuk PDF tapi lamalah 2018 dulu. Okay. Nanti kita akan tengok sekejap Bytable ni macam mana. Kemudian ada juga Powtoon. Ada juga Gapwing. Ada juga Animoto. Animoto ni tak payah tunjuk lah. Sebab video dia tak HD. Video dia pecah. Jadi tak sedap juga. Okay, jadi kita tengok satu persatu. Okay, ni Bytable. Bytable ni saya rasa saya pernah buat khusus kot. Pasal Bytable ni saya rasa ramai juga yang tahu. Dia lebih sesuai untuk buat video secara macam slideshow gitulah. Kalau tuan-puan nak pelbagaikan nota tu memang sesuai lah guna Bytable. Ini punya interface dia. Dia ada template dia. Ini template dia. Okay. Saya nak tunjuk takut slow pula internet ni. Tapi tak apa, tuan-puan boleh cuba sendiri nanti. Boleh login pakai akaun Google ke Facebook ke. Dia sebenarnya kalau sedikit tips lah. Kebanyakan apps online ni ataupun tools online ni, dia kita boleh login pakai Google ataupun Facebook. Jadi mungkin tuan-puan saya cadangkan mungkin boleh gunakan satu, buat satu akaun Google khas. Untuk khas untuk sign up aplikasi dalam internet ni lah. Okay, saya tak nak tunjuk Bytable. Nanti saya mungkin akan share pada bahagian file chat ni lah. Dia punya panduan dia. Okay, ni Powtoon. Saya rasa ramai juga yang familiar dengan Powtoon ni. Powtoon ni kalau betul-betul pandai guna memang power lah. Walaupun dia free, tapi dia punya efek tu agak banyak dan menarik juga. Kemudian seterusnya adalah Gapwing. Gapwing ni memang betul-betul kita edit video secara online. Okay. Dia tak adalah fancy macam Bytable ataupun Powtoon. Dia memang basic untuk kita edit video. Okay. Dan ini contoh saya buat video pakai Gapwing. Ini contoh saya buat video pakai Gapwing. Tapi nak pakai Gapwing ni kita punya internet kena power lah. Kalau 8 MB per second tu memang tak gerak lah. Saya pakai internet di rumah dari poli hampir 100 MB. Jadi okey lah. Ini video yang saya buat. Ini video produk. Untuk entrepreneurship punya challenge ke apa benda lah. Produk dia adalah peanut butter. Kalau pakai peanut butter homemade ni, boleh pergi ke kedai Maya La Cottage di Bandar Dungun. Okay, seterusnya Animoto.
Tapi piano motor ni saya kurang suggestkan lah. Sebab dia punya video tu tak HD. Tapi nak buat geli-geli tu boleh lah. Ataupun kalau kita tengok dalam telefon, okey. Video bukan HD ni, bila kita tengok dalam telefon tu okey. Cuma bila kita tengok dekat komputer tu, dia pecah lah sikit. Rasa mirip lah tengok dia pecah gitu kan. Okey. Assalamualaikum, Ijam. Waalaikumsalam, ya saya. Yang Ijam, nota Ijam tu guna apa? PowerPoint ke? Ya, guna PowerPoint. Oh, okey. Comel. Saya pakai sebab saya pakai template daripada PowerPoint juga tu. Saya pakai template. Saya tak buat sendiri tu. Download PowerPoint ke? Yang boleh kata-kata download lah, tapi dia dah sedia ada dalam Microsoft Store dipanggil kan. Kalau tu kalau puan pakai Microsoft yang poly punya ni kan, dengan dekat-dekat komputer office ni memang ada template-template tu, memang cantik-cantik lah. Gitu. Okay. Terima kasih. Manakah ada yang tanya, saya tunjuk sikit. Kalau kita tengok PowerPoint ni, kita pergi home dia. Kita pergi dekat new ni, banyak template. Ada juga online template yang ada dalam Microsoft Store. Jadi lawa-lawa dia punya template ni. Kita just pakai je lah. Okey, seterusnya kita tengok papan putih digital. Apa yang kita boleh gunakan. Yang pertama kita boleh guna OneNote. OneNote ni memang ada dalam komputer kita. Komputer pejabat lah. Memang ada. Nanti saya akan tunjuk demo sikit. Kemudian kita boleh guna whiteboard. Whiteboard ni ada dalam Microsoft 365 kita ni. Nanti saya akan tunjuk juga. Yang lain-lain saya tak tahu. Tapi saya sediakan link untuk tuan puan explore. Okey. Boleh tengok ada beberapa dia display kat sini ada 11 kot. Ada 11 aplikasi untuk kita buat online whiteboard. Tapi sebenarnya kalau tak ada online whiteboard ni, tuan puan nak rakam pakai pen dan kertas, rakam pakai telefon pun boleh juga. Ataupun siapa yang ada tablet, lagi mudah. Kita terus buka app dia tu, terus conteng, dia terus boleh terus record. Kan? Jadi saya tunjuk sikit. Ni apa ni? Oh, ni Animoto ni. Okay, ni OneNote. Ni memang ada dalam ni. Saya buka OneNote daripada Microsoft 365. OneNote ni kalau kita pakai Microsoft Team untuk kelas kita, kita boleh synchronize lah. Bestnya OneNote ni, saya tak explore habis lagi ya. Tapi saya nampak kelebihan dia. Kita boleh buat macam buku lah. Macam ni tadi ni kita boleh set sebagai chapter 1. Contohnya ataupun kita buat satu nota. Satu buku nota kita panggil subjek kita katalah English. English semester 2 kata. Lepas tu kita kat sini chapter 1, chapter 2, chapter 3. Contohnya gitu. Okay. Jadi macam ni OneNote ni kita boleh tambah page. Ini katalah page yang pertama kita. Kemudian kita nak page yang seterusnya kita boleh tambah page. Kita boleh conteng. Conteng contohnya gitu. Boleh tukar color. Ini saya tulis pakai mouse. Oh, jadi. Kita offkan mikrofon. Okay, beres. Okay. Terima kasih. Jadi ini OneNote. OneNote kita boleh boleh masuk bab 2. Section-section ni kita boleh masuk lah. Boleh masuk gambar, boleh masuk video dalam OneNote. Jadi OneNote ni agak komprehensif tapi saya tak habis explore lagi. Kalau ada kenal siapa kawan-kawan tuan puan yang mahir ni, kita boleh jemput dia sebagai penceramah OneNote khusus lah untuk keperluan kita. Kemudian kita ada whiteboard. Whiteboard dalam Microsoft 365 ni ada. Kalau kita pergi dekat Microsoft 365 kita ni, all apps dia ada whiteboard. Dia ada whiteboard. Okay, dalam whiteboard ni kita boleh create new whiteboard. Kita boleh conteng-conteng lah. Dan kita boleh
rakam pakai, bukan rakam, kita boleh export kita punya drawing tu kepada image yang dia punya file dia SFG. Tak apa, dia boleh convert jadi JPEG, boleh, tak ada masalah. Ini contoh OneNote, whiteboard. Okey, ni whiteboard . Ni whiteboard, okey. Lepas tu tadi saya ada share link daripada Zapier. Ini ada beberapa online whiteboard lah yang kita boleh try. Okey, kalau tak pandai pakai papan putih digital, pakai kamera telefon pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau boleh, masa menulis tu pastikan persekitaran tu terang lah. Kalau tak cukup terang, letak lampu. Seeloknya tuan-puan rakam pada waktu siang hari di tepi tingkap. Jadi kita punya tulisan tu akan lebih jelas. Jangan sampai tulisan tu suram, takut student tak nampak kita punya video. Okay, setakat ni ada soalan? Okay, tak ada. Kita pergi seterusnya online quiz. Online quiz ni ada banyak. Ini pun kita akan buat khusus. Kita akan jemput Puan Husnira daripada JMSK nanti. Okay, yang pertama of course lah, online course ni CDOS yang paling power lah pada saya lah. Selain daripada CDOS, ada juga Google Form, ada Microsoft Form, ada Kahoot. Saya rasa biasa dah orang pakai Kahoot. Dari PSMZ ni ramai dah persyarah guna Kahoot. Quizzes ni yang bestnya kita boleh ambil soalan orang. Orang-orang lain di seluruh dunia yang dah buat soalan, kita boleh ambil saja soalan dia. Kemudian ada Woodwall. Nanti kita akan demo Woodwall sikit. Woodwall ni menarik. Dia lebih kepada gamification. Kemudian ada Telegram Bot. Ini saya tak tahu. Tak pernah guna lagi. Kemudian ada Sokratif. Sokratif ni saya tak pandai guna. Tapi mungkin kita boleh panggil Encik Fauzi Yunus JKM lah. Untuk bagi talk pasal Sokratif. Dia power guna Sokratif. Okay, kita tengok sikit. Review apa yang ada. Kita bangkalah. Okay, ini Google Form. Kita boleh tukar setting dia menjadi quizzes. Boleh setting lah. Tapi setting dia minima. Setting dia minima. Dia tak banyak benda yang kita boleh set macam CDOS. Kemudian kita ada Microsoft Form yang kita boleh dapat daripada Office 365 kita. Dia ada New Form, New Quiz. New Form, New Quiz. Boleh guna. Kemudian ada Kahoot. Kahoot saya rasa ramai dah yang biasa guna kot. Perlu ke kursus Kahoot? Ataupun kursus online quiz ni? Minta respon sikit pada bahagian chat. Rasanya tak perlu kot quiz ni kan. Sebab quiz ni simple je. Tapi quiz CDOS mungkin boleh tengok video-video di Pandai CDOS lah. Di channel YouTube Pandai CDOS. Dia ada dah tutorial di situ. Rasa macam quiz macam tak perlu kot. Okay. Ada yang request. Tolong request yang terbaik. Rasanya yang saya paparkan ni kebanyakannya yang terbaik dari segi kos dan juga dari segi senang nak guna. Sebenarnya ada banyak lagi tools. Tapi ni yang saya rasa yang kita mampu untuk kita gunakan lah. Dari segi dia kita punya skill dan juga kita punya kewangan lah. Dia pergi dia kita punya bajet. Okay, ni quizzes. Ada Kahoot dengan quizzes, sebenarnya kita boleh set pakai telefon je senang. Ni quizzes. Ni saya nak tunjuk wood wall. Wood wall. Susah-susah nak sebut. Word wall. Jadi word wall ni sesuai untuk aktiviti gamification. Dan anda ada dah example daripada orang-orang lain. Jadi kita boleh try lah. Boleh buat mencari perkataan, find the match, quiz, game show. Boleh explore lah. Saya tak boleh explore lagi ni. Tapi macam sedap juga guna ni. Kan? Bukan apa, macam kita nak kekalkan fokus sudah masa PNP, kita buat game sikit. Dalam tempoh 15 minit setengah jam.
Oh, tak nampak. Okey. Sorry. Arah. Lupa nak show. Okey, ini wood wall. Bukan wood. Word wall. Susah kita nak sebut bahasa Inggeris. Okey, word wall. Patah baliklah tadi tak share kan. Ini dia punya muka depan dia. Kita boleh buat gamification. Ni ada azan dan iqamah ni. Benda ni. Dia pusing. Kena jawab. Tu jawab mana? Tak pasti, tapi kena explore ni. Macam menarik je ni. Okay, jadi ni word wall. Jadi kita boleh try juga. Kemudian Telegram bot, dia banyak dah panduan di internet. Malah Telegram sendiri dia ada dah buat panduan macam mana kita nak buat bot ataupun nak buat quiz. Jadi boleh follow lah ni Telegram punya panduan ni. Last kali Sokratif, saya memang tak pernah guna Sokratif, tapi saya tahu ramai pesyarah-pesyarah kita guna Sokratif dalam PNP. Jadi kalau ada yang berminat, nanti kita akan buat survey lah untuk setiap kursus tu, berapa orang yang berminat. Kalau ramai, kita akan buat kursus lah. Untuk Sokratif ni mungkin kita akan jemput Encik Fauzi Yunus daripada JKM untuk bagi talk pasal Sokratif. Okay, kita tengok pula lain-lain tools yang ada. Yang pertama Edpuzzle, kita akan tengok kejap lagi. TED, Flipgrid dan juga GoFormative. Jadi kita tengok satu-satu . Ringkas ni sebab dah pukul 12 dah ni. Kita cepat sikit lah. Okay, ni Edpuzzle. Edpuzzle ni satu software, asal satu tools untuk display video sebenarnya. Kadang-kadang video PNP kita ni panjang. Jadi kalau kita run 5 minit video PNP, jadi agak membosankan lah. Student jadi tak fokus lah. Jadi bila kita pakai Edpuzzle ni, pada setengah-setengah, maksudnya bila dah tengok video ni, sampai satu tahap dia kena jawab quiz. Macam ni kan, sampai part ni dia kena jawab. What is cycle? Student kena jawab dulu lah. Baru boleh tengok next video. Jadi dia akan mengekalkan fokus student. Ini kelebihan Edpuzzle. Saya guna Edpuzzle ni dalam beberapa kelas saya lah. Bukan beberapa nota kelas saya. Okay, kemudian kita ada TED-Ed. TED-Ed ni lebih nampak professional sikit lah. Dalam TED-Ed ni, kita tayangkan video. Jadi sampai satu, bila video tu habis, student kena bagi review. Kena bagi pendapat, kena fikir. Jadi ni boleh juga digunakan sebagai bahan PNP kita. Macam ni kan, bila student tengok, dia kena fikir. Fikir ni dia kena jawab soalan lah. Soalan-soalan quiz. Mana lepas habis video ni ada quiz. Lepas tu dia kena buat, terpulang pada kita nak buat quiz lagi ke ataupun suruh dia explore something ataupun suruh dia bagi pendapat. Lepas tu kita boleh buka satu ruangan forum untuk student bincang sama dia. Ini pun menarik juga untuk kita gunakan lah untuk menggalakkan engagement antara kita dengan pelajar. Seterusnya adalah Flipgrid. Flipgrid ni sesuai untuk contohnya subjek, contoh macam subjek English contohnya. Kita suruh student tu buat presentation ringkas. Maksudnya dia rakam muka dia, presentation dia dan terus hantar. Jadi Flipgrid ni sesuai digunakan dalam handphone sebenarnya. Tapi saya tak boleh nak link handphone ke komputer saya, takut ada masalah lah. Tapi Flipgrid ni menarik juga untuk kita explore. Saya pernah guna untuk entrepreneurship. Jadi dia orang tak payah nak pergi depan kelas untuk bagi tahu untuk present. Dia just pergi buka Flipgrid dan dia bercakap. Dia present lah. Jadi bila dia present tu, orang lain pun boleh tengok juga dia present. Sama je dalam kelas. Cuma dia menggantikan kelas secara face to face lah. Ini student-student ni yang bagi
presentation lah, secara bercakap. Secara bercakap kurang daripada, saya bagi tahu kurang daripada 2 minit untuk pitching dia punya barang. Dia tak boleh lama-lama pitching dia punya barang kan. Dia kena jual barang lah. Okay, seterusnya last kali adalah go formative. Go formative ni dia macam LMS juga. Jadi menarik juga kalau kita pandai guna go formative ni. Saya lama dah dengar pasal go formative ni, cuma saya tak explore lagi. Jadi kita boleh create kelas, kemudian student akan join kelas kita tu dengan code. Menarik juga untuk tuan puan explore lah. Okay, lain-lain tu ini je. Atau tuan puan ada tools lain nak share? Mungkin boleh share pada bahagian chat. Ada yang bagi slide ni. Terima kasih Puan Nur Syahidah bagi cara menggunakan quiz Telegram. Kita boleh tengoklah dekat bahagian chat tu ada nota dia attach. Terima kasih . Okey, Puan Rosidayu bagi tahu Padlet. Padlet ni saya dulu guna Padlet, tapi sejak dia limit 3 discussion je untuk satu user yang free, jadi saya tak guna dah. Jadi dia boleh, kita boleh buat 3 kali discussion je. Jadi rasa macam tak best lah nak guna. Tapi boleh explore nanti insya-Allah. Kalau ada masa saya share juga tools-tools yang biasa saya gunalah. Padlet pun okey juga. Okay, ada cadangan tools lain? Tak ada, kita percepatkan. Saya tanya tuan puan, adakah tuan puan rasa beban yang sangat berat untuk melaksanakan PMP atas talian ni? Mungkin boleh kongsi dalam ruangan chat ataupun boleh on microphone, boleh bagi pandangan sikit. Dr. Pan bagi tahu untuk buat kursus Jamboard. Saya tak pandai Jamboard ni, kena explore dulu. Kalau ada kenal siapa-siapa staff SMZ yang pandai Jamboard, mungkin kita boleh invite dia untuk jadi, untuk bagi share knowledge sikit lah. Jangan takut untuk share. Jadi kawan-kawan kita bukannya nak makan kita kan. Dia pun nak tahu juga kan. Gitulah. Jadi saya rasa mungkin tuan puan rasa okey kot. Tak rasa terbeban dengan PMP atas talian sebab mungkin kita tak mengalaminya lagi kan. Kita tak menghadapinya lagi. Jadi mungkin kita, bila kita hadapi tu, kita akan tahulah apa masalah kita yang sebenar kan. Jadi apa kursus yang ada, ini masih lagi di peringkat draft sebenarnya, taklah confirm sepenuhnya. Dia yang confirm sepenuhnya pada hari kejadian. Ini tema untuk LMS, Cedar Fundamental G Suite. G Suite ni kita tak, untuk college committee lah. Tapi kalau tuan puan nak tengok-tengok saja tu boleh lah. Google Classroom untuk college committee juga. Sebab kita di JPKK ni, Politeknik guna CDOS, college committee guna Google Classroom. Kemudian ada, ini menarik, pelaksanaan PDP dalam talian melalui platform komunikasi setting WhatsApp. Yang ini Dr. Umar yang akan bagi talk. Dia doktor kan, jadi lagi pakar. Tapi sesi kita ada juga, kita pada hari Selasa ni ada juga sesi untuk setting WhatsApp untuk PNP. Kita boleh anggap dia sebagai LMS. Tapi itu saya lah yang cerita kan. Saya cerita biasa-biasa gitu je lah. Saya pun tak pernah guna, jadi apa yang saya dapat daripada saya belajar-belajar gitulah. Jadi saya akan share pada hari Selasa ni, ada lagi satu kursus kita, setting WhatsApp untuk PPNP. Kemudian ada PDP dalam Telegram ni, WhatsApp, lepas tu ada Telegram pula. Platform komunikasi, ini dia punya strategi lah, ini lebih daripada strategi lah. Tiga-tiga ni menarik untuk tuan puan tonton. Terutamanya kalau tuan puan yang rasa susah untuk gunakan tools yang canggih-canggih tu, mungkin boleh tonton video ni pada 16 hari bulan Jun. Berturut-turut ni. Ni pukul 11, ni pukul 10, ni pukul 11.30, ni pukul 3. Google Classroom to the cloud. Ini saya tak dapat gambarkan macam mana ni. Kena tunggulah. Ni Dr. Nizam
Ya, kan bukan Nizam yang ni. Ni Nizam lain ni, lagi power daripada saya ni. Okay. Kemudian live teaching, dia akan ajar mengenai Big Blue Button. Big Blue Button pun kita akan buat khusus di PSLA secara asynchronous. Kita akan gunakan platform WhatsApp pada hari Khamis ni. Jadi maklumat lanjut mungkin akan disimpulkan melalui grup melalui WhatsApp. Jadi pastikan dapat maklumat yang betul. Kemudian ada gunakan WebEx. WebEx ni Cisco lah. Kemudian Google Meet dan juga Team. Okay. Kemudian content creation. Creating engagement content using iPad. Disampaikan oleh Dr. Nizam juga. Ini moderator panel Dr. Azman Putra. Dr. Azman Putra ni memang pakar Apple product untuk education. Perisian Pentagon untuk pembelajaran imersif. Wah, macam menarik ni kan. Saya pun nak tengok ni eh. Jadi boleh tengok pada semulai bulan. Peer the deck. Screencast-O-Matic. Ini quiz online. Jadi kita tak payah buat lah di peringkat peserta. Tak payah buat quiz lah. Kita fokus benda lain lah. Basic editing Filmora pun ada juga. Filmora Go. Filmora Go ni rasa tak payah buat lah. Mungkin kita akan buat untuk Xbox dan juga edit video menggunakan Windows Photo. Kemudian Flipgrid. Yang tadi tu ada khusus dia juga. Jadi saya cuba setting khusus ni tidak berlaga dengan khusus kita lah. Supaya tuan-puan boleh dapat manfaat juga. Writing pad. Ni pakar-pakar yang guna ni. Okay. Kemudian seterusnya best practice. Ini boleh tengok juga best practice macam mana kita nak handle kelas kita. Nak design kelas kita. Jadi kita kena tengok ni. Ini topik-topik yang menarik juga. Bermula pada esok. Bukan esok. Hari Selasa. Tapi bertembunglah dengan kita punya kursus WhatsApp. Tapi jangan risau, diorang ada rakaman dan kita pun akan buat rakaman juga. Jadi siapa yang boleh pilih mana-mana satu, yang tak boleh tengok tu, kita boleh tengok rakaman, boleh tengok malam-malam lepas nak tidur. Macam-macam lagi lah. Ini yang well-being untuk psikologi dan sebagainya lah. Peranan HCP, ada orang HCP kena tengok ni. Encik Miji, Encik Yas ni mungkin boleh tengok lah. Okay, menggunakan motivasi. Ni penting ni, motivasi ni penting ni kan. Menghadap komputer cakap sorang-sorang ni macam gila lah rasa cakap 2 jam sorang-sorang. Okay. Rasanya itu saja. Ada apa-apa soalan untuk bertanya? Ada mesej baru masuk. Attendant, okay. Dr. Pa bagi tahu untuk attendant. Attendant kita akan generate daripada Microsoft Team. Nanti Suhaimi yang akan buatkan tu. Jadual webinar ni, webinar yang tadi tu, dia tak confirm 100% lah. Tapi kalau saya dapat maklumat, saya akan share ikut WhatsApp dan juga ikut email, insyaAllah. Tarikh-tarikh webinar ni dalam invite dalam email. Kalau daripada yang di PKK tu agak sukar sikit. Tapi kalau daripada PSMJA punya webinar, mungkin kita akan share melalui email lah, insyaAllah lah. Puan Rosidari nak join guna apps apa? Kalau yang JPKK, JPPKK tu dia guna Cisco Webex Meet. Cisco Webex Meet. Bagus, mesti ada tak attender untuk saya? Ada. Okay. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Sebelum saya nak share borang apa? Borang keberkesanan khusus. Biasa kita isi kena tik-tik kan, tapi ni kita kena isi secara online lah. Dan saya akan share di ruangan chat. Jadi saya dah share borang penilaian kebesaran latihan pada bahagian chat. Jadi tuan-puan boleh isi. Jadi kehadiran kita akan tengok daripada data yang Cik Suhaimi akan keluarkan. Dan juga yang mengisi borang keberkesanan khusus. Jadi kena ada dua-dua lah. Kehadiran kena cukup 80% daripada 2 jam lebih ni. Kena ada 80%. Kemudian kena isi borang penilaian keberkesanan latihan secara atas talian ni.
Eh, ada dah respon satu, laju betul. Puan Nur Syahidah, cepat dia isi. Okey, 22 saat je isi. Okey, Puan Nur Fadilah, untuk online, list seragam ke? So, sudah tak perlu install macam-macam apps, Team ke, Webex ke, Zoom ke? Betul juga ni eh. Kita kena seragamkan juga. Tapi nanti kita akan tengok apa yang PSMDA ada dan apa yang kita boleh suggestkan supaya seragam. Mungkin kita tak guna satu je lah. Mungkin ada dua. Supaya pesara ada option untuk pilih. Sama ada Zoom ke ataupun Zoom, saya rasa kita tak tunjukkan Zoom kan. Sebab Zoom ni limit lah. Zoom ni ada limit 40 minit je dia punya sesi yang free. Jadi mungkin kita akan fokus pada, mungkin kita akan pakai Big Blue Button dan juga Microsoft Team untuk apa tu, aplikasi webinar lah. Jadi mungkin student boleh standby dua apps tu. Mungkin saya akan bincang dengan team-team UPIM yang lain. Okey. Encik Nash. Pernik boh. Relax je boh. Encik Nash. Relax. Slow. Belajar satu-satu dulu. Jangan belajar banyak-banyak. Bolok nanti. Saya tak dapat buka link. Link saya ni bermasalah ke? Okay, link ni tuan-puan kena masuk akaun 360 tu. Microsoft 360 tu. Baru boleh isi borang tersebut. Okay, yang tak boleh isi tu kena masuk akaun Microsoft 360. Masuk website portal.office.com. Masuk alamat email kita. Lepas tu password default lah. Password default yang biasa-biasa kita guna tu. Okay, Dr. Sharifah share penggunaan Jamboard dalam aplikasi Google Meet. Nice. Boleh share dalam ni. Mungkin dalam bahagian chat tu nanti saya akan susun lah kawan-kawan share, kawan-kawan kita share bahan dalam chat ni. Kita akan susun cantik-cantik lah. Okay, saya paste sekali lagi sebab saya punya link tadi tu dah ke atas. Jadi saya share lagi link untuk keberkesanan latihan. Setakat ni ada 49 respon. Jadi boleh isi lah kejap je. Dia 20 saat. Buang seminit lah untuk kita isi. JKA paling ramai isi ni. Sebab webinar kita ni ramai star JKA nampak kan tengok. MSK ada 11 orang. Oh, JKM 5 orang. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okay, kalau ada apa-apa saya rasa itu saja untuk sesi hari ini. Jadi tuan-puan yang berminat untuk menyertai kursus akan datang anjuran UPIM dan ULPL PSMA adalah pada hari Selasa ni 9 Jun. Topik dia adalah mengenai WhatsApp. Jadi macam mana kita nak handle kelas kita melalui WhatsApp. Jadi keperluan dia adalah satu dia PowerPoint lah. Kita akan banyak pakai PowerPoint dan juga WhatsApp. Sebab PowerPoint semua orang biasa guna kan. Okay. Jadi saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi. Maklumat lanjut untuk kursus akan datang saya akan bagi melalui WhatsApp dan juga email. Terima kasih kepada Cik Suhaimi yang set up kita punya kelas ni. Dan juga rakaman untuk video ni boleh tengok di Facebook e-pembelajaran PSMZA. Siapa yang belum like tu boleh like lah. Okay, jadi saya rasa itu saja. Terima kasih. Jangan lupa untuk isi borang keberkesanan khusus tu. Kalau tidak, Puan Aida dengan Puan Du marah saya. Ramai tak isi dia. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.